What's up everyone? Welcome back to another episode of Class Down. Balik lagi sama gue Nur dari Syarifina. Di sebelah gue ada Umu Aisyah Ibn Tujuh dan Nisina Mela. Di depan gue ada Putri Kurnia Dinila. Dan di sampingnya ada Stacy dari Sia Kancil. Boom! Yeah. What's up? Hai. Dia lagi Versi nge-rap Tentang-tentang versi nge-rap, lihat pakaiannya udah oke okay buat nge-rap. What's up? Stop. Oh iya ya, kita satu headset lupa. Hari ini mau ngapain lagi guys? Hari ini kita mau buang-buang waktu. Mau buang-buang waktu pokoknya. Buang-buang waktu di depan kamera. Kita mau ngegosipin film orang. Mau kita review. Ngegibah. Gak bisa ya? Ngegibahin trailer barunya. Orang. Filmnya orang. Ada di Disney Plus. Series. One series. Of kind. Karena kita akan melihat cowok seksi kita satu-satunya in the world. Ini. Got it? One, only one person. Dia doang yang seksi. Apa yang akan kita review? Marvel Studio Secret Invasion. Secret Invasion. Secret Invasion. Apa artinya invasion? Artinya apa bang? Invasion is invasion. Kayak ini penyerbuan gak sih? Menguasai penyerbuan, ya. Oh, invasion itu? Penyerbuan, penyerangan gitu. Iya. Invading, menyerbu. Oh, berarti penyerbuan rahasia. Gak boleh dibahas, matiin kamera. Masih. Iya, ntar ada FBI lagi. Ntar ada FBI datang. CIA. Jauh. NSA. Lu kata Andre, Cia. Siapa Andre? Tahu lagi. Kebanyakan nonton jokes. Okay, buat bahagia. Ini sudah sangat late ya, 12. Ya, ini sudah sangat berapa late. Berapa hari? 12 hari yang ya? Lalu. Wow, dan aku berusaha untuk sabar tidak. Iya, sabar. Betul banget. Betul. Gua enggak mau karena pas gue tahu ini tentang apa dan tentang siapa, gue kayak It's haram. Now, gitu ya. Karena aku tuh suka banget. Tiba-tiba umur kejang. Tolong. Bentar gitu. Lagi kayaknya. Bentar lagi. Umur kejang, tolongin. Okay. Tanpa berlama-lama lagi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat pria tampan kita. Jangan. Tiga. Buang-buang waktu. Dua. Satu. Satu. Mulai guys. Since you've been gone. Timeline-nya kayaknya beda dengan Captain Marvel tadi. Enggak, ini harus duluan. Ntar aja dibahasnya. What the fuck? Chill guys. Why do you think I come back? Because we love you. You are the sexy man ever. That's in right. The world. You're in no shape for this fight that lies before us. Alah. All wow. Friends, young friend. Hey, they are saying. Oh my what? God! Whoa. What the hell, man? This is personal. Well, oh. Very few of us know about the wars fought in the shadows. Yes. Oh my God! Oh no! Responsible. There's in the casting at top notch. Itu apa? Oh my apa god. End. Kemarin udah end game. Hehe. Yes. Oh. And the okay. Sexiest. You don't know what they have planned for you. The Great Nick Fury. The Great Nick Fury. Woo! I think I know the timeline. Oh. I think I know the timeline. Oh yeah, we know the timeline. Oh my god! Wah gila cok. What do you mean one last fight? Wah gila cok. Aduh jantungku hanya untuk Nick Fury. Jantungku berdebar. Juni, okay. Juni. It's June, everyone. Oh my god.
Ih, mau nangis. Keren. Gue kira dari tuh awalnya 10. Dia kayak apa sih lu yang kayak bukan Man in Black, apa? Blade. Yang vampir, Blade. Yang pemburu vampir. Blade. Ya, gue kira kayak Blade gitu. Gak taunya, wow, anjir sih. Gue cium nanti nih. Dia sih lebih mirip kayak ya spionage gitu ya, maksudnya spy movie. Kayak Mission Impossible gitu gak sih? Mission tapi ini Impossible versi yang ada gitu. Ada magisnya gitu. Ya Tuhan, kita harus nonton. Kita boleh nggak sih balik lagi kayak waktu kita video awal kita setiap episode kita bikin reaction, kita bikin review. Please demi apapun, I wanna make it. Oh my god, I'm gonna try. That's so very very cool. Yeah, have reaction. Sumpah itu keren banget. I don't care. Nick Fury is back. I love him so much. Tolong sebelahnya agak dikondisikan. Lakban tadi mana lakban? Gak kuat udah gue soalnya. Iya udah malam. Jadi agak sedikit sedeng otaknya. Maafin. Pokoknya dari gue 10 of 10. I don't care. Pokoknya bagus. Gua akan nonton Juni tanggal 21. That's all. Udah kalian sisanya. Pokoknya yang lain bacot aja ya. Yang lain aja. Gua kayaknya got the timeline aja sih. Berarti itu masih nyambung ke Captain Marvel ya? Mm-hmm. Serpihan-serpihannya. Kalau menurut kalian timeline-nya tuh di mana-mana aja? Captain Marvel? I think sih kayaknya sebelum deh. Sure. Tunggu, terakhir dia ngilang tuh di mana deh? Di waktu Endgame tuh dia masih ada nggak sih? Udah nggak ada kan? Endgame ada kan? Berarti yang dia muncul. Abis Endgame No Way Home. Sorry. Far From Home. Hah? Iya, yeah, abis Endgame kan Far From Home. Ya itu kan dia ada tuh sama si abis Endgame emang. Oh iya, gua kan gak nonton ya. Aduh anjir, gua lupa lagi. Far From Home. Di No Way Home dia ada? No Way Home gak ada. Berarti the last is far abis Endgame tuh Far From Home. Itu terakhir phase 3. Enggak dong. Gua tuh lupa endingnya itu yang Nick Fury di atas langit itu di film apa ya? I literally forgot. Far From Home bukannya sebelum Endgame ya? Sesudah dong. Kan Tony Stark udah mati, makanya Peternya berduka. Hah? Itu bukan No Way Home. No Way Home kan yang 3 Spider-Man muncul. Itu bukan abis Endgame. Endgame. Enggak, Far From Home emang. Far From Home tuh sebelum Endgame, Cok. Pertama Homecoming. Hey. Homecoming itu kan pengenalannya si Dajjal tuh. Terus Far From Home. Sorry. Baru abis itu Far From... Iya, so gue Far From Home tuh sebelum Endgame. Far From Home itu kan udah gak ada Tony Stark-nya. Far From Home ada. Kan justru dia berduka after Tony is gone. I see his face everywhere gitu kan. Yang glasses. Yang dikasih glasses, apa tadi yang pertama apa? Homecoming. Dikasih kacamata, diwariskan. Homecoming itu, anjir gue lupa. Homecoming itu yang dia nyasar di mana gitu, masih di bumi tapi. Karena apa salah ingatan atau beda film ya? Salah ingatan apa ya? I can understand karena memang. Karena gue nggak terlalu Far From Home bukan favorit. Nggak terlalu ini ya sama si siapa? Mas Rangga itu si Bambang itu ya.
karena Homecoming tuh nggak ada bagus-bagus, ya maaf, bagus banget parah. Iya, yeah. Far From Home yang B aja, jadi kami nggak ingat. Oh iya, Far From Home. Oh, gua nggak nonton ternyata Far From Home. Matiin. Kan? Far From Home tuh masih ada, ya dia ada, berarti. Ya seingat gue kayaknya Far From Home deh yang Nick Fury di atas langit. Di atas, iya Far From Home. Karena pas udah di WandaVision kan yang nanganin udah gak ada dia tuh. The Falcon juga udah gak ada. Shang-Chi, Doctor Strange udah gak ikut terlibat tuh, si Bambang udah ngilang gitu aja. Berarti kan timelinenya harusnya setelah apa? Far From Home. Blip kan? Enggak setelah. Iya. Iya, maksudnya setelah, setelah udah dibalikin. Iya. Lagi. Berarti berarti itu di masa-masa Far From Home. After. After mungkin. Berarti Loki. Kayaknya sih, tapi soalnya gue gak entah itu mutant atau emang apa yang banyak orang. Yang banyak orang mirip. Itu, karena gue nginget yang kemarin kita tonton itu. Tuh, si Ant-Man. Jadi kemungkinan kan ini bakal berhubungan sama Loki, men. Probably. Loki, kenapa Loki? Kayaknya gue ada yang keskip. Karena itu kan tadi banyak orang yang mirip, antara itu mutant atau itu variant. Iya, atau itu variant. Enggak sih, I think itu Skrull. Oh, yes, nice guess. Berarti maksudnya ya, mereka tuh yang mana? Berarti kita harus nonton untuk find out. Berarti kita harus nonton lagi dari awal gini. Udah gue bilang, emang sebenarnya tuh ya nggak ada salahnya kalau ada film baru kita tonton lagi dari awal karena sebenarnya kita suka. Suka lupa memang, kadang suka gitu. Spider-Man Far From Home berarti gue harus nonton ya? Ya boleh, gak apa-apa. Aku sih udah sekali nonton, udah gak mau nonton lagi. Iya, karena semenjak dia udah masuk di Disney, gue gak nonton ngulang lagi nih. Karena kalau bagi boring tuh tontonan gue ngulang pasti dari awal. Dan pas ada dia, gue agak melanggar... Ya. Aturan gue itu kalau nggak nonton dari awal berarti semuanya. Secret Invasion ini Fury gitu. Iya, Fury. Makanya kalau kita nonton Secret Invasion, kita bakal nyambung sama si Captain Marvel barusan. The Marvel. Timeline-nya langsung ke situ. Iya kan? The Marvel bakalan masuk di situ. Nggak ada rencana lain lagi kan? Movie-movie di tahun ini nggak ada lagi kan? Dua ini doang. Apalagi lagi? Movie Guardian of Galaxy, Cok. Yang bentar lagi. Bulan depan. Berarti Guardian of Galaxy harus ditengok. Movie-nya 3, series-nya 2. Movie-nya 3 apa aja? Ant-Man lu enggak hitung. Oh iya, Ant-Man, Guardian of Galaxy sama The Marvel. Terus series-nya siapa aja? Series-nya itu Secret Invasion sama Loki season 2. Loki season 2 kan? Bener kan? Berarti bukan. Gua udah semangatnya jadi happiness. Trailernya belum ada loh. Iya, infonya juga belum ada. Tapi pengen aja sih. Iya, pengen aja biar dia ada gitu. Karena gua penasaran sama yang Ant-Man. Sama yang Ant-Man. Ant-Man harus diselesaikan tuh. Iya loh. Itu semua berkaitan sama di Loki kuncinya soalnya. Iya. Oke. Yaudah, ya, gitu jadi, aja. Menurut KD gimana? Menurut KD. Yang tadi, sebagai furi-furi itu. Yes. Furi-furi. Trailernya seperti apa? Keren ya? Keren. Lo ini gak sih nonton genre itu gak sih? Yang spionage gitu-gitu, yang spy dan kawan-kawan. Paling Mission Impossible, terus... Pagi ya? Lupa sih, tapi yang paling gue inget yang Mission Impossible. Tapi suka dengan genre itu? Suka, karena kayak menantang gitu loh. Menantang? Waktu itu juga pernah nonton film apa ya? Inggris campur Jerman apa Rusia gitu.
Itu juga tentang kayak gitu, spy-spy gitu, sampai apa ada bunuh-bunuhan. Seru sih. Ada kayak apa? Lebih apa deg-degan aja, deg-degan gitu loh. Seru sih ada bunuh-bunuhan ya. Seru sih. Oh, berarti, bunuh-bunuhan. Ya. Yang gua denger beda. Berarti masih oke lah ya. Berarti masih oke buat ditonton lah ya. Bisa dibahas yang lu denger. Masih oke buat ditonton lah ya, Put. Put. Ya. Ya udah. Ya kalau gue selling pointnya memang castingnya, castingnya sangat super duper mahal. Iya, ini bakal jadi series termahal kayaknya. Tapi selebihnya gue nggak dapet. Oh, selebihnya nggak dapet ya? Nah, jadi aku dapet. Timeline-nya tuh gue masih ngeblu gitu, ini masih yang. Iya, timeline-nya aja sih masih bingung ini ada di mana. Lagian kayaknya Fury mah nggak jelas arah kemana. Kenapa? Fury tuh emang gak jelas kan? Gue tuh takutnya ini tuh plot twist lagi tau gak sih lo? Fury tuh selalu memunculkan plot twist di film. Jadi buat gue tuh kalau kata gue sih malah gue excited sama ketidaktahuan gue tentang ini ada di yang mana timeline-nya. Jadi supaya ya, karena, penasaran ya? Karena sih gue malah jadinya bingung sendiri gitu kan, jadi aduh yaudah pokoknya gitulah, gue pokoknya cinta mati sama Fury. I love Fury so much. Dan I think sih nggak terakhir sih, mungkin nih kayak series terakhir terus Captain Marvel film terakhirnya mungkin. Oh my god, nggak, maksudnya asumsi gue karena ya maksudnya yang dari apa film awal saya Marvel awal kan udah dia bisa abisin tuh. Iya, kalau kata gue sih bakalan dia bisa abisin, tapi it's okay sih. I mean terpuaskan juga. Gitu. Jadi ya gitu. Karena kan istilahnya era-eranya Shield udah kelar nih. Sekarang eranya multiverse gitu-gitu, maksudnya Thunderbolt yang siapa sih cewek Valentina itu, maksudnya dia yang ruling. Nya gitu-gitu. Jadi kayak I think sih seharusnya ini dihabisin gitu loh. Betul. Ya we'll see lah. Nah, kalau misalkan itu mungkin akan dibikin ya reviewnya. Iya. Yeah. Yes. Okay. So, thank you so much everyone. Ya tungguin aja watching yang lain-lainnya, okay? Don't forget to blah 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 dan see you guys. See you. Next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.